Seru nih Pan. Apa nih, apa nih? Sebenarnya lu tahu gak kematian John F. Kennedy? John F. Kennedy itu presiden yang tadi kan? Iya, yeah, presiden yang tadi gue singgung di video sebelumnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, itu presiden Amerika Serikat yang ke-35. Oke. Okay. Nah, banyak konspirasi yang dari situ, Pan. Ada yang bilang dia mati gara-gara pemerintahannya sendiri. Oke. Okay. Ada orang di dalamnya gitu. Berarti terus, orang dari dalam tuh. Orang dari dalamnya. Okay. Terus ada yang bilang dendam aja gitu. Oh, dendam dari orang dendam lain. Dari orang okay. lain aja. Terus. Tapi di sini uniknya tuh, Pan. Kalau lu lihat di berita-berita atau di YouTube, lu bisa search di YouTube atau di Google, itu tuh ada yang bilang pelurunya itu tuh enggak dari satu arah, Pan. Oh, dari dua arah. Berarti bukan dari satu sisi yang nembak. Dua sisi. Iya, dari dua sisi. Ada yang bilang begitu. Nah, dari situ ada orang yang ketangkep, Pan. Namanya Oswald. Oke. Nah, Oswald ini itu ditangkep. Nah, kita nggak tahu nih itu apakah permainan dari orang yang bayar dia untuk ngaku. Berarti nyerahin diri aja gitu. Nyerahin diri aja gitu. Nanti gue bayar. Mm-hmm. Atau emang sengaja dijebak. Nah, si Oswald ini yang tadi yang gue bilang, si Oswald yang ditangkep ini sudah ditangkap 2 hari kemudian tiba-tiba mati, Pan. Mati di tempat gitu aja. Mati di tempat gara-gara ditembak sama orang yang namanya Rudy. Eh? Dengan alasan dia bilang, gue kesel nih, lu nembak presiden gue gitu. Ditembak sama Rudy ke Oswald ini. Oke. Okay. Nah, selang berapa lama kayak kasusnya tuh meredam gitu, Pan. Oh, hilang itu aja. Udah hilang okay. itu aja. Sampai sekarang kan jadi misteri nih. Mm-hmm. Nah, kita nggak tahu mana yang benar. Mana yang bohongan, ya kan? Jadi mana yang konspirasi, mana yang nyata, kita bisa iya, lihat. Iya, kita nggak ada yang tahu, gitu. Okay. Jadi kayak udah tinggal kenangan aja. Hmm. Jadi kayak bagian dari sejarah lah ya. Yeah. Ngomong-ngomong John F. Kennedy, masih banyak kejanggalan-kejanggalan dari kematian orang-orang penting di luar. Oke. Okay. Mulai dari politik sama bisnis atau yang lainnya, Pan. Kematian Princess Diana itu juga ada kayak konspirasinya gitu, Pan. Ada hubungannya gitu? Gak ada hubungannya sama John F. Kennedy. Cuman sama kejanggalan aja juga ada di situ. Kejanggalan gitu, Pak. Iya. Oke. Okay. Ditunggu di video selanjutnya. Princess Diana.